Hai semua, korang dah klik belum butang subscribe di bawah ni? Kalau belum, klik dahulu ya. Baru teruskan untuk menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Fiction Shasha dan para pembaca sekalian. Cerita yang aku kongsikan ini bukanlah kisah hantu atau mistik, tapi ianya sangat menyeramkan pada aku. Sebelum aku bercerita, aku ingin memperkenalkan diri aku secara ringkas. Aku sangat obses dalam dunia teknologi pelayaran web. Aku gemar membaca kisah-kisah penggodam dan cara-cara mereka menterbalikkan teknologi dalam dunia perisian. Sehingga satu hari aku terbaca tentang Deep Web ataupun Dark Web dari satu artikel mengenai kewujudan data tersembunyi. Menurut data analisis, pelayar yang sedang kita gunakan sekarang adalah surface yang menyediakan ruang hanya 4% saja, tetapi selebihnya lagi wujud di dalam Deep Web ataupun Dark Web yang saiznya melebihi 50,000 zettabyte. Ianya termasuklah file sulit FBI, konspirasi CIA, dokumen yang dirahsiakan ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua, atau beberapa laman web yang sangat sulit dan tidak akan terpapar di surface web. Aku mula mencuba dengan mengikuti beberapa langkah untuk mengakses deep web. Setelah berjaya, aku mula mencari beberapa link berkaitan artikel Area 51 yang kononnya wujud sebagai bekas tapak pendaratan UFO dan tempat ujian bom. Ketika aku leka mencari artikel berkenaan, aku disapa oleh satu link random recommended yang tertulis, "For the new user on deep web, take a look before you go more further. There's no way to turning back." Aku sebagai pengguna baru merasakan apa yang ingin disampaikan oleh link tersebut mungkin akan membantu aku untuk mencari artikel-artikel yang aku inginkan. Aku klik pada pautan tersebut, terpapar satu lagi message bertulis, "If you continue, you will involve in 1962 secret documentation lab test on subject 43 Warehouse number 2. Dan aku secara tidak sengaja tertekan continue. Video berdurasi 3 menit 42 saat memenuhi ruangan desktop aku dan tidak ada button close window. Yang ada hanya video yang memenuhi ruang screen desktop aku. Terlihat seorang wanita berambut panjang dibogelkan. Rambutnya diikat pada tiang dan badannya tergantung. Datang dua orang lelaki berpakaian makmal menghampiri wanita tersebut. Seorang lelaki memegang gergaji kayu. Seorang lagi lelaki memegang seperti satu alat gas. Lelaki yang memegang alat gas itu menekup mulut wanita berkenaan beberapa saat dan secara tiba-tiba wanita itu ketawa. Ketawanya seolah-olah tidak dapat dikawal. Manakala seorang lelaki lagi pula mula memotong leher wanita berkenaan. Tetapi wanita itu terus ketawa sehingga badannya terjatuh ke bawah dan kepalanya masih tergantung. Dalam keadaan urat lehernya terburai, aku lihat masih ada sisa-sisa ketawanya. Memang sangat mengganggu emosi aku. Tapi aku seolah terpaku, badan menggigil dan hanya diam melihat ujian ngeri yang dilakukan pada seorang wanita. Setelah habis video tu, terpapar satu lagi message berbunyi, "Want to see more? Fill the form on the link below." Aku rasa sudah cukup dengan apa yang aku lihat. Aku tutup website tu dan cuba teruskan dengan mencari artikel yang aku inginkan. Aku terjumpa satu link berkaitan Area 51 yang tertulis, "Black Hole Area 51." Aku klik pada pautan itu. Apa yang ada hanya binary code. Aku copy binary code itu dan paste pada notepad.
Dalam deep web, aku tidak jumpa apa-apa link yang boleh menterjemahkan binary code yang aku copy paste tadi. Jadi, aku keluar dari deep web, restart komputer dan mula Google untuk encrypt binary code yang aku copy tadi. Selepas berjaya menterjemah mesej tersebut, mesej ringkas yang aku dapat dari binary code tadi hanyalah, "You have seen enough." Aku tidak faham apa yang dimaksudkan. Aku terus delete file notepad yang mengandungi binary code tadi. Keesokannya apabila aku buka komputer, aku lihat di desktop aku ada file notepad yang tertulis secret-document.txt. Disebabkan ia hanya berformat teks, jadi aku tak perlu risaukan virus dan terus buka notepad itu. Dalam notepad itu tertulis pula, "You wanna laugh?" Aku terus teringat video wanita yang digergaji lehernya hingga putus tetapi masih ketawa. Aku terus padan notepad itu. Keesokannya file itu muncul semula di desktop aku. Ianya berlarutan selama seminggu. Aku ambil pendekatan drastik dengan format komputer aku dan semuanya kembali normal. Betullah, deep web ataupun dark web bukanlah tempat untuk berseronok. Itu saja kisah daripada aku. Sekian.